Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di persekutuan doa pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin ibadah kita pada persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita ambil satu teduh sejenak untuk menyanyikan satu pujian, sucikan dan kuduskan hati ini. Kita mau menghadap pada Tuhan supaya kita boleh layak menghadap hadirat-Nya, dan kita serahkan kepada Tuhan, kepada persekutuan doa pagi ini. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, ruhku ku serahkan pada-Mu. Ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini, ku layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, ruhku ku serahkan pada-Mu. Ku menyembah-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami dapat bersekutu dalam ibadah persekutuan doa pagi pada hari ini. Pimpin dan berkati ya Tuhan Yesus, ibadah persekutuan doa pagi kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan memulai ibadah persekutuan doa pagi hari ini. Amin. Ya jemaat yang terkasih, kita akan masuki doa-doa syafaat kita. Sebelumnya kita nyanyikan pujian yang mengatakan kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan. Yang mengutus anak.
kita akan masuk ke doa syafaat kita. Pokok-pokok doa yang kita akan sampaikan pada Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kita naikkan, kita doakan untuk teman-teman kita yang sedang sulit, yang sedang sakit. Biarkan Tuhan Yesus boleh memimpin mereka satu persatu keluarga, untuk keluarga yang sudah lansia, dan pemulihan kesehatan untuk jemaat-jemaat Tuhan. Yang kedua, kita doakan untuk anak-anak kita. Doakan untuk studi mereka, doakan untuk kuliah, dan doakan untuk pekerjaan-pekerjaan mereka dan kantor. Dan tidak lupa kita doakan untuk kesehatan mereka, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas-tugas sekolah maupun pekerjaan di kantor mereka, dan bisa melanjutkan sekolah mereka ke tingkat selanjutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami pada saat ini mau berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang masih sekolah, walaupun dalam sekolah online, tapi kami percaya Engkau tidak tinggalkan mereka. Tolong ya Tuhan, Kau memberikan mereka kepintaran, sehingga mereka boleh selesaikan tugas-tugas mereka dalam sekolahnya, yang kuliah juga mereka sudah boleh selesaikan tugas-tugas mereka dalam kuliahnya. Sehingga mereka boleh lulus dalam tahun ini untuk melanjutkan tingkat selanjutnya untuk mereka. Pimpin ya Tuhan Yesus, Kau berkati kesehatan-kesehatan mereka juga Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bekerja Tuhan, tolong ya Bapa, Kau memberi mereka kesehatan untuk mereka boleh tetap selalu setia untuk bekerja di kantor maupun dalam online. Dan mereka juga boleh merasakan kasih-Mu. Mereka juga boleh merasakan jamahan-Mu untuk mereka menunaikan tugas-tugas mereka masing-masing. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kedua, kita doakan untuk teman-teman kita yang sedang sakit. Biar Tuhan Yesus boleh menilik mereka satu persatu, khususnya yang sudah lansia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, yang mungkin masih dalam keadaan sakit Tuhan. Tolong ya Bapa, tilik mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka, khususnya yang sudah lansia ya Tuhan. Kelemahan tubuh mereka, kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan mereka. Kau berikan mereka pengharapan, keyakinan Tuhan untuk selalu bersandar kepada Engkau ya Bapa. Untuk teman-teman kami yang dalam pemulihan, tolong ya Tuhan untuk kesehatan mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali, sehingga mereka boleh bersuka cita untuk memuliakan Engkau. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terakhir, kita doakan untuk bangsa negara kita, negara Indonesia yang tercinta, yang kita berada di Indonesia, di mana masih banyak yang terkena corona COVID-19 ini. Dan kita doakan untuk vaksin-vaksin yang masih diberikan khususnya untuk penerima yang sudah lansia. Biarlah corona ini bisa berlalu dan negara Indonesia ini boleh normal kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk negara Indonesia ini Tuhan, di mana kami dengar masih banyak yang terkena corona COVID ini Tuhan. Tolong ya Bapa, Kau tilik mereka Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan kesembuhan Tuhan yang sedang terkena COVID, yang sedang isolasi, Kau berikan kesehatan kembali untuk mereka Tuhan. Yang sedang terkena yang masih kena di COVID ini, tolong ya Tuhan untuk sembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan tidak meninggalkan bangsa rakyat Indonesia ini, sehingga rakyat ini Indonesia ini boleh kembali sehat. Dan untuk vaksin-vaksin yang masih diberikan pada semua rakyat Indonesia ini, khususnya yang menerima yang sudah lansia, tolong ya Bapa, Kau berkati vaksin-vaksin yang akan diberikan semuanya Tuhan. Kami hanya bisa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami hanya bisa berserah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah corona ini bisa berlalu dari negara Indonesia ini, sehingga Indonesia ini boleh normal kembali seperti semula. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memimpin persekutuan doa pagi hari ini, doa syafaat ini.
Kiranya Engkau berkati aktivitas kami ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Kau sudah berkati doa-doa syafaat kami yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa-doa syafaat di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menyanyikan satu buah lagu yang mengatakan, Ya Tuhan ku percaya, lewati lembah air mata aku percaya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kalau Tuhan boleh mengumpulkan kami semua pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama berdoa, dan juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan saja yang akan berbicara kepada kami, biarlah Tuhan saja yang akan mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan menerapkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah beberapa waktu ke depan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 41. Markus 4, ayatnya yang ke-35 sampai 41. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat,
dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sejak saya kecil, saya paling takut dengan yang namanya itu cicak. Saya nggak tahu apa yang memulai ketakutan saya yang sebegitunya terhadap cicak. Tapi setiap kali saya melihat ada seekor cicak di mana saja, sekalipun dia masih kecil, sekalipun dia masih anak, saya pasti akan langsung refleks berteriak dan kabur. Saya nggak akan berani untuk mendekati cicak itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan saya sedang ingin memasuki sebuah ruangan dan saya melihat bahwa di dalam ruangan itu ada seekor cicak, saya pasti tidak akan mau memasuki ruangan itu sampai cicak itu keluar dari ruangan itu. Sampai segitu takutnya Bapak Ibu Saudara saya dengan cicak yang sebenarnya kecil dan tidak akan menyakiti saya. Kalau saya sedang ada di rumah saya, ketika saya melihat ada seekor cicak di rumah saya pasti akan memanggil papa saya dan memintanya untuk mengusir cicak itu. Dan setiap kali papa saya harus berlari-lari mengejar-ngejar cicak demi saya, papa saya pasti akan menertawakan saya dan juga ketakutan saya yang sebenarnya cukup aneh gitu ya terhadap cicak. Dan setiap kali papa saya melihat saya ketakutan karena cicak, dia juga seringkali berbicara kepada saya, dia seringkali berkata kepada saya, "Kamu jangan takut dong sama cicak. Cicak kan jauh lebih kecil daripada kamu. Kamu kan jauh lebih besar daripada cicak itu. Justru seharusnya dia yang takut sama kamu, bukan kamu yang takut sama dia." Bapak Ibu Saudara, ketika papa saya berkata seperti itu, saya berpikir, ya juga ya, saya begitu termakan oleh ketakutan saya, sehingga saya tidak menyadari bahwa apa yang saya takutkan itu tidak seharusnya saya takutkan sampai segitunya. Seharusnya saya tidak harus begitu takut terhadap cicak yang sangat kecil itu, karena kalau dari fisiknya gitu ya, saya jauh lebih besar daripada cicak. Dan Bapak Ibu Saudara, sama seperti bagaimana saya ketakutan, saya begitu takut terhadap sebuah permasalahan yang cukup kecil, begitu juga yang dialami oleh para murid di dalam cerita yang kita baru saja baca bersama-sama tadi. Pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya sedang berlayar untuk pergi ke seberang danau yang mereka sedang pelayanan di sana. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka terhadang oleh sebuah badai yang begitu besar. Badai itu membuat perahu mereka terombang-ambing dan air dari danau itu masuk ke dalam perahu itu sampai mereka bisa-bisa hanyut dan mereka akan tenggelam. Ketika badai itu menerjang mereka,
Mereka sangat ketakutan. Mereka takut tenggelam, mereka takut untuk mati, dan mereka begitu panik pada saat itu. Akan tapi sebenarnya ironisnya, murid-murid Yesus pada saat itu bekerja sebagai nelayan sebelum mereka mengikuti Yesus. Jadi sebenarnya sebagai nelayan, mereka sudah terbiasa untuk menghadapi badai dalam danau karena mereka sehari-hari berlayar untuk mendapatkan ikan, mereka sehari-hari memancing ikan di danau, dan seharusnya mereka sudah terbiasa untuk menghadapi badai seperti itu. Akan tapi di sini mereka begitu ketakutan karena mereka menghadapi badai yang seharusnya mereka sudah terbiasa untuk hadapi. Bertolak belakangan dengan Yesus yang pada saat itu malah sedang tidur. Sebenarnya kalau kita lihat dari cerita-cerita sebelumnya, Yesus pada saat itu sedang berlayar setelah dia melayani orang yang sangat banyak. Dia habis berkhotbah seharian penuh, dan wajar saja kalau dia secara fisik lelah dan ingin tidur. Akan tapi, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada sebuah makna yang jauh lebih mendalam lagi dari mengapa Yesus pada saat itu tertidur. Yesus tidur di sini sebenarnya menandakan bahwa dia percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa. Dia sepenuhnya menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya ke dalam tangan Allah Bapa. Dan sikap Yesus di sini bertolak belakangan dengan para murid yang tidak percaya dan malah ketakutan karena kehidupan mereka sendiri. Karena para murid pada saat itu sangat ketakutan, mereka akhirnya memutuskan untuk membangunkan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong mereka, supaya mereka tidak lagi menghadapi badai itu. Dan Yesus menjawab ketakutan mereka dengan menghardik angin ribut itu, sehingga angin itu reda dan danau yang mereka saat itu sedang layari kembali menjadi tenang. Di sini Yesus menunjukkan bahwa dia, sama seperti Allah Bapa, memiliki kuasa atas segala sesuatunya, termasuk alam, termasuk angin ribut yang pada saat itu sangat besar. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau para murid menyadari bahwa Yesus yang mereka layani pada saat itu memiliki kuasa yang begitu besar, memiliki kekuatan yang begitu hebat, mereka seharusnya menyadari bahwa ketakutan yang mereka alami pada saat itu tidak wajar. Mereka pada saat itu seharusnya tidak takut karena Yesus jauh lebih besar daripada apa yang mereka takutkan pada saat itu. Akan tapi sayangnya, para murid tidak mengetahui dan tidak menyadarinya, dan mereka memilih untuk termakan oleh ketakutan mereka sendiri. Mereka termakan oleh ketakutan mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa terkadang kita sama seperti murid-murid Yesus? Sekalipun kita mengikuti Yesus, sekalipun kita melayani Yesus, kita tidak menyadari bahwa dia jauh lebih besar daripada permasalahan-permasalahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita memilih untuk termakan oleh kekhawatiran kita, kita memilih untuk termakan oleh ketakutan kita, sehingga kita melupakan bahwa Yesus yang kita percayai itu jauh lebih besar daripada apa yang kita takutkan. Memang Bapak Ibu Saudara, kisah bagaimana Yesus melakukan mujizat meredakan angin ribut ini tidak sedang mengajarkan kepada kita untuk tidak merasa takut, karena Yesus pasti akan menyelesaikan masalah kita secara instan,
Secara langsung, Yesus pasti akan menyelesaikan masalah kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara, kisah ini tidak sedang mengajarkan kita seperti itu. Di dalam kehidupan kita pasti akan selalu menghadapi berbagai macam permasalahan yang tidak terduga. Sama seperti bagaimana danau tidak akan selalu tenang, kehidupan kita juga pasti akan mengalami badai-badai yang tidak terduga. Akan tapi Bapak Ibu Saudara, mujizat yang Yesus lakukan di sini mengingatkan kita kembali bahwa Yesus yang telah menyelamatkan kita itu jauh lebih besar daripada badai-badai hidup yang kita alami. Yesus yang telah karena anugerah-Nya menyelamatkan kita itu juga akan menuntun kita menghadapi segala badai yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita sedang alami, permasalahan-permasalahan apa yang kita sedang alami di dalam kehidupan kita saat ini, baik itu permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan kesehatan, dan permasalahan-permasalahan lainnya, marilah kita bersama-sama mengingat bahwa Yesus yang kita percayai itu adalah Tuhan yang begitu berkuasa, dan Dia juga yang akan menuntun kita keluar dari segala badai yang kita alami ini. Oleh karena itu, marilah kita bersandar kepada Dia setiap kali kita menghadapi segala percobaan dan juga permasalahan dalam kehidupan kita, karena Dia yang telah menyelamatkan kita karena anugerah-Nya itu juga akan membimbing kita melalui setiap badai di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami saat ini berdoa kepada Tuhan, meminta tolong kepada-Mu, karena kami ingin bersandar kepada-Mu, dan kami ingin terus memegang tangan Tuhan setiap kali kami menghadapi pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kami, setiap kali kami menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk terus percaya kepada Tuhan, yang akan terus membimbing kami keluar dari permasalahan kami. Tuhan, janganlah patahkan semangat kami, janganlah patahkan pengharapan kami, tetapi biarlah Tuhan yang menolong kami untuk terus berharap kepada Tuhan, sehingga kami pun juga bisa melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu melimpahkan anugerah-Mu kepada kami, di tengah setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan setiap pergumulan yang kami sedang alami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya jemaat yang terkasih, kita akan akhiri ibadah persekutuan doa pagi ini dengan pujian, kami memuji kebesaran-Mu.